Anggaran tunjangan penghasilan pegawai ASN pemerintah Kabupaten Bungo dipotong untuk penanganan virus corona. Pemkab Bungo kini menganggarkan Rp114 miliar rupiah untuk penanganan virus mematikan tersebut. Pemerintah Kabupaten Bungo menyiapkan anggaran untuk kebutuhan fasilitas dan tenaga kesehatan serta membantu masyarakat yang terdampak virus corona. Bantuan ini dianggarkan senilai Rp114 miliar rupiah untuk penanganan terutama dari aspek perekonomian. Anggaran tersebut diperoleh dari efisiensi serta kebijakan kepala daerah terkait pemotongan TPP dari setiap pegawai yang ada di pemerintah Kabupaten Bungo. Bupati Bungo Basuri membenarkan biaya tersebut difokuskan untuk menopang kebutuhan di bidang kesehatan dan perekonomian masyarakat Bungo. Sementara lebih kurang 114 miliar, 114 miliar. Anggaran dari mana, Pak? APBD kita revisi, ya, APBD. Jadi kita alihkan. Kabarnya gaji PNS itu sebagian itu kita ambil juga. TPP. TPP, Pak, ya. Ilham JEK TV melaporkan.